kita ingin menjemput gadis cilik molek yang akan mempertandingkan tarian Niajat di Hollywood. Kita jemput Amy Razwa Emeraldi dari Sabah. Okay, is it ready? Razwa, this is not her first time, yeah? She has competed in Malaysia for MCOPA for more than, I think, once or twice, at least twice, yeah? So, this year, she is confident, yeah, to be part of the Malaysia team, year 2024. And Amy Razwa, anda confident tahun ini? Yeah, I think I'm more confident this year than last year because I think last year I wasn't really mentally and physically prepared. Okay. Apa kelainan yang Amy Razwa akan bawa di Hollywood untuk menawan hati para juri di sana? Bagi saya, apa yang akan saya bawakan di Hollywood nanti adalah identiti budaya saya, budaya bangsa Bajau. So hari ini seperti yang anda lihat, saya memakai satu props yang dikenali sebagai bolak-bolak. So basically ini adalah alat tarian yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengiringi tarian sebab dulu tiada muzik. So basically apa yang saya buat Hollywood adalah identiti budaya bangsa saya sendiri. Yeah. I want to show the bolak-bolak, is it? The instrument. What is bolak-bolak? Have a look. Okay, for those yang tak tahu apa bolak-bolak ya. So this is bolak-bolak. Okay, what is it made of? Biasanya dia diperbuat daripada bambu ataupun kayu bunian. Dia akan menghasilkan bunyi seperti inilah. Dia akan mengiringi tarian Bajau yang tradisional. Ya. Okay. Terima kasih Amy Razwa. Terima kasih semua anda. Seterusnya.